Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Pencinta Bisnis. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua yaitu tentang bagaimana cara melakukan jual saham di aplikasi Ajaib langsung saja. Caranya yaitu teman-teman harus sudah terlogin dulu di aplikasi Ajaib dan kemudian teman-teman bisa klik di bagian transaksi seperti ini. Kita buka di bagian order, kita klik di bagian order. Nah, di sini ada dua transaksi. Yang pertama ada transaksi di saham BBRI yang mana ini sudah berhasil. Yang kedua ada transaksi di saham SRSN yang mana sedang pending. Jadi ketika kita melakukan pembelian baik itu trading ataupun investasi saham untuk eksekusi yang tercepat itu di saham yang kategori blue chip. Jadi kalau kita melakukan pembelian saham di kategori saham yang saham gocap ataupun saham gorengan, ini eksekusinya sedikit agak lama dibanding saham blue chip. Nah, selanjutnya cara kita melakukan penjualan saham, kita klik di bagian history seperti ini. Kita pilih jenis saham yang ingin kita jual. Di sini ada satu, hanya ada satu transaksi yaitu saham BBRI. Kita klik saham BBRI-nya. Kemudian kita klik lagi di bagian panah ini dan kemudian teman-teman bisa klik jual dan di sini kita lihat ini transaksi kita hanya ada satu lot. Jadi jika teman-teman transaksinya ada dua lot, teman-teman bisa naikkan seperti ini ataupun bisa turunkan. Jika teman-teman ada transaksi contoh ada 5 lot, teman-teman jika ingin menjual separuh teman-teman bisa turunkan. Contoh menjual 3 lot, teman-teman bisa turunkan di bagian sini sebelah kiri ini, tanda min ini teman-teman bisa turunkan. Dan kemudian setelah itu teman-teman bisa klik jual seperti ini dan teman-teman bisa klik jual. Kita tunggu. Nah, ini langsung tereksekusi, kita lihat ordernya apakah sudah berhasil dijual atau tidak. Kita lihat historinya. Dan kita lihat lagi saldonya, apakah saldonya sudah masuk ke ini, ke buying powernya. Nah, di sini kita masih menunggu eksekusi ordernya. Nah, jadi seperti itu, nanti secara otomatis saldo di buying power kita ini akan bertambah senilai jenis saham yang kita jual tadi. Nah, jadi seperti itu cara kita melakukan penjualan saham di aplikasi Ajaib. Oke teman-teman semua, cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Agar channel ini terus berkembang, jangan lupa dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya.